ada bulan jatuh ke bumi. Lalu saya pun mencoba mencari pendapat ulama apa makna bulan jatuh. Di antaranya yang memberikan komentar takwil namanya Imam An-Nablusi. Kata beliau, bulan jatuh ke bumi artinya rajulun alimun zu sya'nin wa rajulun zu sultatin. Alimun zu sya'nin, akan ada di bumi ini seorang berilmu tinggi, wa rajulun zu sultatin, ada seorang laki-laki yang punya kekuasaan. Dia berilmu, ada orang berilmu tapi enggak punya kuasa. Ada orang berkuasa tapi tidak berilmu. Menurut mimpi, kalau ada bulan jatuh ke bumi, berarti ada orang berilmu dan berkuasa. Siapakah dia di antara kita? Wallahu a'lam. Apakah dia Ustaz Abdul Somad? Tidak, karena Ustaz Abdul Somad enggak ada kuasa. Karena enggak ada kuasa lah saya maka diejek-ejek orang di medsos. Kalau saya ada kuasa, udah saya tembak semua kepalanya. Tuan Guru Ibnu Khalil berilmu karena beliau tamat pondok pesantren, betul? Dan beliau punya kuasa karena beliau anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Boleh jadi bulan yang jatuh itu adalah beliau yang hadir. Lama saya renungkan, banyak pejabat tapi tak ada ilmu. Kenapa beliau bisa duduk? Karena serangan fajar. Banyak orang berilmu tapi tidak bisa punya jabatan. Kenapa? Karena enggak ada uang. Tapi ini orang punya ilmu, tamat pesantren, tuan guru, dan punya jabatan. Mudah-mudahan ke depan jabatannya bisa lebih tinggi lagi. Sehingga kalau orang soleh punya jabatan, dia akan pakai jabatan itu untuk menolong agama Allah. Rasa-rasanya seperti kampanye 2024. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inen lemu. Inen ibu. Induk lemu ilmu. Induknya segala ilmu. Induk dari segala ilmu adalah ilmu agama. Kalau ada yang ahli matematika, fisika, biologi, kimia, hukum, ekonomi, baik apa tidak baik? Baik. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, dia akan mati seperti bangkai yang akan dimakan cacing tanah dan tidak ada yang bisa dibawa. Orang tercerdas di Indonesia, Presiden Indonesia, B.J. Habibie rahimahullah, apa kata dia? Otaknya paling hebat, IQ-nya paling tinggi, gelar doktor di Jerman. Seandainya umurku bisa pulang kembali, aku akan menuntut ilmu agama. Jadi anak kita mesti belajar ilmu agama. Bapak ibu mau anaknya kaya? Mau. Mau anaknya pejabat? Mau. Mau anaknya ganteng? Mau. Tapi sakau. Sakau kena narkoba. Sakau kena ganja. Mabuk kena morfin. Siapa yang mau punya anak ganteng tapi mabuk? Syarat supaya anak kita soleh, maka kita masukkan dia ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya, setelah mendengarkan tausiah ini, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu, enggak mau juga memasukkan anaknya, mati berarti. Kira-kira mana yang lebih hebat, ibu-ibu atau bapak-bapak? Memang ibu-ibu ini aku hebat semuanya. Inen lemu, induk ilmu, ibu ilmu, tidak disebut bapak ilmu. Itulah mungkin mengapa ibu-ibu yang dapat posisi luar biasa, strategis. Walaupun di tengah-tengah ibu-ibu ini ada beberapa bapak-bapak yang terjebak di tengah ibu-ibu. Mudah-mudahan pulang nanti mereka tidak berubah menjadi ibu-ibu.
Tuan Guru, Jenderal, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Dokter, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, laki-laki yang hebat-hebat, hebat apa tidak hebat? Hebat. Mereka semua lahir dari rahim ibu. Kencang. Jadi kuncinya hidup ini adalah ibu. Kalau ibunya baik, maka anaknya insya Allah baik. Kenapa laki-laki ini baik? Rela enggak dapat tenda, rela enggak tempat duduk demi seorang ibu. Ada dua kebenaran, berarti atau suami yang takut istri. Suami-suami yang takut kepada istri karena menderita repetnya ngomongnya, sabar. Kenapa? Karena kalian nanti kalau masuk liang lahat enggak kena azab kubur. Kenapa begitu? Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, ini enggak usah kita azab, karena waktu di dunia sudah terlalu azab. Terlebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu di pinggir jalan, ada seorang anak umur 5 tahun perempuan. Rambutnya dicat pirang, kukunya panjang, pakai kutek, lipstiknya tebal, pakai sedo, pakai make up. Kira-kira anak ini siapa yang mendandaninya seperti ini? Ibu. Sekarang kita melihat ada anak kecil umur 5 tahun, pakai jilbab panjang, bajunya panjang, sopan, ngidupkan handphone, merekam ustaz ceramah. Siapa yang mengajarinya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ya man ahaqqun nas bi husni suhbati?" Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Inan. Ibu. 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 Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan. Bapak kalau mau dapat 3, coba mengandung, coba melahirkan, coba menyusukan. Bagaimana mungkin kami bisa ngandung, Pak Ustaz? Pulang dari sini, beli 1 kelapa muda, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Bagaimana kami bisa melahirkan, Pak Ustaz? Pulang dari sini, beli mangga, telan sama biji-bijinya. Besok pagi, keluarkan. Biar kau tahu rasanya melahirkan. Bagaimana cara kami menyusukan, Pak Ustaz? Siapa yang masih punya bayi di rumah, pulang dari sini, ambil anaknya, susukan. Ustaz pernah nyoba? Pernah. Anak saya bayi, saya kasih. Dia enggak mau. Dia tahu. Ini kok aneh, kata dia. Makanya kalau ada orang durhaka kepada ibunya, ada orang minum, ada orang judi, ada orang zina, kenapa hidupnya enak? Bukan berarti Allah lupa azabnya nanti di akhirat. Tapi ada orang di dunia sudah kena azab. Siapa dia? Orang yang durhaka kepada orang tua. Kau gendong ibumu dari apa nama kampung kita? Beleteng. Beleteng. Kau gendong ibumu dari sampai ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, kau bawa tawaf dan sa'i, kau bawa ke Hajar Aswad, setelah itu kau bawa ke Padang Arafah, lalu ke Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, haji pulang, belum tentu dapat menembus sekali teriakannya saat melahirkan. Bukan senang melahirkan anak, betul Bu? Nanti kalau saya ceritakan gimana sakitnya, enggak ada yang percaya. Memang pernah aja Ustaz Somad. Melahirkan zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang mudah. Begitu dikasih obat, makan, asyik, lahir. Zaman dulu meregang nyawa, bersimbah darah, mati sebagai taruhannya. Makanya kalau kau mau bahagia hidup, senangkan ibu. Buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan menjadi seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi. Dapat Ustaz Somad di grup WhatsApp.
Saya ini anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki, gak ada saudara perempuan. Berat ibu saya melepas saya pergi ke Mesir, jauh nak. Datang paman saya, saudara ibu saya laki-laki. Apa kata dia? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama baik atau nama buruk. Anakmu ini kalau kau lepas pergi, dia akan pulang meninggalkan nama baik. Tapi kalau kau tinggal bersamanya, dia jadi anak manja, dia akan meninggalkan nama tak baik. Dibukakan Allah pintu hati ibu saya. Saya pun pergi ke Mesir bersama Ustadz Dr. Zaki Abdillah dari Lombok, sahabat saya yang hari ini membawa saya kemari. 4 tahun, 4 Idul Fitri, 4 Idul Adha, gak pernah pulang kampung. Lupa saya wajah ibu saya. Belum bisa video call, belum ada handphone. 1998, tahun 2000 baru ada handphone, tapi belum bisa beli, duitnya mahal. Tahun 2000 pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji, melihat jamaah haji yang mirip ibu kita. Oh, mirip ibuku. Saya lihat lama, jamaah haji ngelihat. Apa lihat-lihat? Disangkanya saya copet. Saya pulang ke rumah, saya tanya ibu saya, ingat gak dengan aku? Ingat. Rindu gak dengan aku? Rindu. Aku ni anak kandung apa anak angkat? Kenapa tega mengirim aku jauh ke Mesir? Kukirim kau jauh ke Mesir supaya kau jadi orang. Karena kalau kau di rumah bersama aku, nanti kau jadi hantu. Aku sayang dengan kamu, aku rindu. Bagaimana cara ibu menghilangkan kerinduan kepadaku? Apa kata dia? Ku cari anak-anak tetangga yang hitam mirip kamu. Kalau hari raya ku belikan baju, ku usap kepalanya, ku kasih uang, ku cium dia. Karena kau seperti anakku, begitulah kerinduan seorang ibu. Putus tangkai jantungnya. Cita-cita saya tidak banyak. Pernah Ustadz Somad bercita-cita ingin menjadi ustaz, punya Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Pernah Ustadz Somad bercita-cita tablik akbar sampai ke Papua, sampai ke NTB. Tidak pernah terlintas di hati saya sedikit pun. Saya hanya ingin sekolah, 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 supaya saya bisa membahagiakan ibu. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya selesai sekolah, saya mau membahagiakan ibu saya. Ibu saya sudah meninggal dunia. Tak sempat saya berjumpa. Tapi saya yakin dan percaya, hari ini saya berada di tengah ibu-ibu. Saat melihat ibu-ibu yang tua, ingat saya ibu saya. Saya melihat-melihat anak-anak gadis yang masih muda, masih tetap saya ingat istri saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ada seorang ibu pagi-pagi masak nasi goreng, kelontang, kelonteng, kelontang, kelonteng, nasinya gak matang-matang. Dia heran, ternyata kompor gasnya gak ada api. Gasnya mana? Gasnya sudah dijual anaknya untuk beli narkoba. True story, kisah nyata. Orang kalau sudah kena narkoba, gak bisa membedakan mana ibunya, mana musuhnya. Dia cabut goloknya, ibu, mari rantaimu, mari. Kenapa? Dia mabuk, dia sakau. Ini salah siapa? Sedikit banyak salah kita juga. Karena anak ini seperti pohon bambu. Pohon bambu bisa dibuat melengkung, pohon bambu bisa dikepang, tapi ketika bambu masih hijau, masih putih, ada balon yang meledak, mohon maaf. Begitulah ibu-ibu di Belete. Begitulah ibu-ibu di Beleke. Bagaimana mereka? Anaknya masih kecil, kalau ditinggal di rumah nangis, mau dibawa ke pengajian nanti takut ganggu pengajian. Akhirnya ibu-ibu cerdas, dibelikan balon. Anaknya pun diam.
Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, suara ustaz menggelegar, balon pun pecah. Belikan balon yang baru. Abang-abang, saya sudah iklankan balon Anda, jangan lupa 2,5%. Saya tidak pernah mengejek ibu-ibu, tidak pernah menceramahi ibu-ibu. Kalau saya sedang berada di tengah ibu-ibu, saya merasa saya sedang ngobrol dengan ibu saya. Saya dulu kalau pulang ceramah, itu saya tanya, "Mak, gimana ceramahku tadi?" "Ceramah kau terlalu cepat, macam dikejar anjing. Ngomongnya marah-marah seperti orang ngamuk." Kalau saya pulang dapat cincin, saya pasang tangannya. Pasang mak. "Oh, cantik cincin kau ya. Bagus ya." Senang sekali dia. Senyumnya, kebahagiaannya adalah kebahagiaan kita. Ini adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kami ini udah tua Pak Ustadz. Orang tua pun tetap punya ibu kan? Ada yang langsung turun dari planet Mars ke bumi? Ada. Inilah kebahagiaan kita. Selamatkan anak kita narkoba. Amin. Ustadz Somad, tolong kasihnya doa. Doa apa Bu? Doa rezeki saya tahu. Doa minta ilmu saya tahu. Dia minta doa yang aneh. Doa supaya anak saya berhenti pakai narkoba. Saya buka kitab hadis, belum pernah ketemu bunyi hadisnya, "Allahumma inni a'udzubika min narkoba." Akhirnya saya buka handphone. Catat ya Bu ya, ini doa supaya anaknya selamat dari narkoba. Penanya sudah disiapkan? Sudah. Enggak apa-apa, enggak dicatat pakai pena, nanti ditonton rekamannya ada insyaallah. Siap? 1, 2, 3. Ini doanya. 08 13 11 44 21 93. Sekali lagi, 08, rekam 08 13 11 44 21 93. Loh, itu doa apa? Nomor Badan Narkotika Nasional. Jangan malu punya anak pecandu narkoba. Daripada dia disimpan di rumah, menyimpan bom atom yang akan meledak, mau nyimpan bom? 4 orang kena narkoba. Pertama, bodoh karena kabel-kabel urat otaknya putus. Yang kedua, gila, berakhir dengan kegilaan. Anak dibunuh, istri dibunuh, orang tua dibunuh demi uang untuk membeli sabu-sabu. Betul? Yang ketiga, penjara, ditangkap polisi. Yang keempat, mati karena sakau menggelegar. Sebelum dia pakai narkoba, dia ambil kipas, dia pun mengipas. Sebelum pakai narkoba, dia berkipas. Begitu dia pakai narkoba, kipasnya diam, kepalanya goyang. Saya cuma mau ngasih tahu, rambut saya belum beruban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menjaga anak-anak kita? Kita. Ustaz Somad, nanti selesai pengajian tolong ke rumah sebentar. Ada apa, Bu? Kita makan-makan. Wow, amazing. Saya pun datang, makan, enak, minum. Setelah selesai, "Ustaz, kami mau bicara 4 mata. Saya khawatir. Jangan-jangan dia mau nawarkan anak gadisnya. "Ustaz, bisa kita bicara 4 mata? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? "Anak saya kena narkoba, Pak Ustaz." "Mantap. Langsung masuk ke BNN. Ini nomornya." "Saya enggak sampai hati, Pak Ustaz." "Terserah, mau sampai hati, mau sampai jantung. Yang penting saya sudah sampaikan, saya pulang." Rupanya diam-diam dia nelpon. "Assalamualaikum BNN." "Waalaikumsalam. Dapat nomor dari siapa?" "Dari Ustaz Somad." "Oh iya Ibu, apa kabar?" "Bulan depan saya ketemu lagi. Gimana Bu?" "Alhamdulillah Pak Ustaz." "Gimana?" "Anak saya sudah ditangkap." "Sekarang saya gak pusing lagi.
enggak mikir anak saya mabuk di mana. Saya enggak bingung lagi anak saya sakau di mana. Dulu kalau tengah malam jam 2 saya pusing takut jadi tabrak mobil, takut kumat, takut hilang. Kadang-kadang kamar saya kunci takut saya terbunuh tiba-tiba dia hilang kesadarannya. Sekarang saya betul-betul tenang, Pak Ustaz. Gimana? Karena udah ditangkap. Terus kalau tetangga nanya, anaknya di mana? Saya jawab sedang S2 di Bandung. Masya Allah. Lalu kemudian bulan depannya saya jumpa lagi. Gimana kabar anaknya, Bu? Alhamdulillah sudah diwisuda. Ternyata sudah sembuh dalam sebulan. Rehabilitasi narkoba dan pulang. Pulang berikutnya bulannya saya datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah nikah dan sekarang sudah dengan istrinya tenang. Tidak ada jalan lain kecuali kita menyelamatkannya. Jangan sampai ibu tidak mau tahu. Yang mengandung anak itu ibu atau bapak? Ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Betul? Di beleke? Iya, mengandungnya masih 9 bulan 10 hari? Masih? Alhamdulillah. Di tempat lain udah diskon 4 bulan. Anak adalah fotokopi ibu. Ibu ngandung 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, membesarkannya dengan tetes 10 keringat dan air mata. Bapak datang sekali-sekali aja. Jadi makanya doa ibu luar biasa. Ada seorang anak pecandu narkoba, ibunya pergi ke Makkah, dia beli jerigen diisi air zam-zam, dia tawaf 7 putaran. Orang lain berdoa Rabbana atina, orang lain berdoa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, orang lain bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Dia enggak, doanya cuma satu, anakku berhenti narkoba, 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 anakku berhenti narkoba. Habis itu dirigen itu dia pulang bawa ke rumah, dia panggil anaknya, anakku kau kesini, kau sudah kukandung 9 bulan 10 hari, kau sudah kususukan 2 tahun, ini air zam-zam satu dirigen, sudah kubawa tawaf 7 putaran, doaku enggak ada doa lain, kau berhenti narkoba, sekarang kau minum, kumandikan. Alhamdulillah berhenti anaknya dari narkoba. Kisah nyata, true story. Ustaz baca di mana? Ustaz nonton di mana? Ustaz tahu dari mana? Anaknya cerita ke saya. Saya berhenti narkoba nih karena doa ibu, Pak Ustaz. Doa ibu luar biasa. Jangan main-main, jangan macam-macam. Ibu ini walaupun doanya salah tetap makbul. Betul? Makanya ibu kalau manggil anak marah, emosi, jangan panggil anak setan. Jadi setan betulan. Kalau mau manggil dia calon DPD, calon tuan guru, calon Ustadz Somad, jangan. Jadi Ustadz Somad ini berat, biar aku aja. Ada seorang laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij tidak kerja, dia hanya beribadah kepada Allah, dia hanya berzikir, berdoa, dia hanya sholat pagi, petang, siang dan malam. Suatu ketika ibunya lewat di tempat dia beribadah. Ya Juraij, dia diam. Allah, 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 Allah. Ya Juraij. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggilan yang ketiga, ya Juraij. Dalam hatinya, mana yang lebih mulia, Allah atau ibu? Allah. Allah lebih mulia. Maka dia diam. Akhirnya apa kata ibunya? Ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat WTS wanita tuna susila. Marah ibunya karena 3 kali dipanggil enggak menyaut. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Apakah doanya dikabulkan Allah?
Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau acaranya di TV gitu ada iklannya. Ini karena kita langsung gak pakai iklan. Apakah mungkin Juraij ketemu dengan wanita tunasusila? Gak mungkin. Dia orang soleh, dia gak pernah keluar tempat ibadah, dia beribadah saja dari kalangan Bani Israel. Tidak mungkin dia ketemu wanita tunasusila. Tapi karena doa ibunya dikabulkan Allah, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada perempuan hamil, bukan kekenyangan, perempuan yang hamil, dan perempuan ini ngaku, ini anak Juraij. Lalu orang kampung datang menangkap Juraij. Apa kata mereka? Juraij pembohong, Juraij penipu, Juraij pendusta. Selama ini kau nampaknya berzikir, rupanya engkau sudah melakukan zina. Kata Juraij, jangan bunuh aku, tunggu anaknya lahir. Akhirnya anak itu pun lahir. Datang Juraij menusuk pusar anak itu. Pusar apa pusat? Ditusuk pusarnya. Ya gulam, oh my son, oh anakku, hei anak bayi, hei bocah, oh baby, man abuka. Kalau bahasa kampung saya, who is your father? Siapa bapakmu? Hei anak kecil, gara-gara kau aku difitnah. Sekarang ku tanya kepada engkau, siapa bapakmu? Mukjizat datang, karamah diturunkan Allah. Anak kecil ini menjawab, ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan, maka ada beberapa bayi yang bisa berbicara ketika kecil. Di antaranya adalah Juraij, karena keutamaan seorang ahli ibadah. Oh, akhirnya orang kampung minta ampun, maafkan kami Juraij, kami mohon maaf Juraij, kami mohon maaf Juraij, karena kami sudah memfitnah engkau. Mereka membangunkan tempat ibadah Juraij dari emas. Kata Juraij, jangan bangunkan tempat ibadahku dari emas, bangunkan dari tanah liat. Sesungguhnya ini hanya cara Allah ingin menunjukkan doanya, bahwa mata Juraij pernah melihat wanita tuna susila. Pertanyaannya, pernahkah mata Juraij melihat wanita tuna susila? Pernah. Dia kan dibawa, dipertemukan. Ini wanita tuna susila yang memfitnah. Akhirnya mata Juraij, kena siapa dia bertemu? Karena ucapan seorang ibu. Maka ibu kalau ngomong hati-hati. Alhamdulillah, di sini kelihatannya ibunya baik-baik semua. Dari mana Ustaz tahu ibu ini baik-baik? Jilbabnya panjang, bajunya panjang, anak-anak kecil dibawa pengajian. Tuh, anak kecil dibawa pengajian. Nanti anak-anak ini kalau sudah besar, nanti dia gadis, dia lajang, dia remaja, dia cantik jelita, dia ganteng. Ditanya sama istrinya, abang-abang, abang dulu pernah kenal dengan Ustaz Somad? Oh iya, waktu pengajian di pesantren Inen Lemu. Siapa yang bawa? Ibu saya. Ibu saya dulu selalu waktu saya pengajian. Enak ceritanya. Tapi ada anak kecil yang lain, kamu dulu waktu kecil dibawa ibumu kemana? Dangdut. Kamu dulu waktu kecil dibawa ibumu kemana? TikTok. Kamu dulu waktu kecil dibawa ibumu kemana? Oh, Masya Allah. Saya sudah ngomong tadi jam 2 kurang 15, sekarang sudah jam 2 lewat 15. Berarti memang sudah 30 menit ke sana. Sekarang waktunya pindah 30 menit ke sana. Mohon maaf ya, Bu. Itulah makanya banyak laki-laki yang takut beristri dua. Karena memang mesti adil. 30 menit ke sana, 30 menit ke sana. Kalau tahu begini saya minta bantal tadi. Bagus saya ceramah ke atas. Ibu-ibu mohon maaf saya membelakangi ibu-ibu, bukan enggak hormat, bukan enggak sopan sama ibu saya. Tolong doakan Abdul Somad supaya istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Jamaahnya semangat sekali. Saya ngadap ke sana, berarti jamaah ceramahnya diulang dari awal lagi.
Aduh. Apa kabar semua ibu-ibu, sehat? Yang di sini mereka pakai tenda, pakai aula, masya Allah tabarakallah. Apakah yang di atas lebih mulia daripada yang di bawah? Boleh jadi yang di bawah yang tidak dapat tenda, yang kepanasan lebih dulu masuk surga. Begitu cara menyenangkan hati orang yang kepanasan. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa limau. Sudah lama saya ceramah, baru ini dihadiri harimau. Ada yang bawa macan di belakang. Balon. Ibu jangan takut dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat semua. Di sini dibagi dua, Bu. Sebelah kirinya bapak-bapak, sebelah kanannya ibu-ibu, dan semua handphone menyala. Doakan supaya baterai mereka enggak mati tengah jalan. Sekarang di tanggal berapa? Tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram, tahun pertama, hari pertama di tahun 1444 Hijrah, ditakdirkan Allah saya ketemu dengan orang yang baik-baik. Sehingga dalam buku catatan amal saya nanti, hari pertama, hari Ahad, tanggal pertama, tanggal 1 tahun baru Hijrah, ketemu dengan orang baik-baik. Jangan sampai di buku catatan kita, hari pertama ketemu dengan orang gila, hari kedua ketemu dengan orang mabuk, hari ketiga ketemu dengan orang error. Masya Allah tabarakallah, kita mesti selalu bersama dengan orang soleh, bukan somat. Ada tuan guru soleh, ada bapak dandim, danrem, dandim, tentara, TNI, Polri, babinsa, babinkamtibmas, soleh. Ada dokter, soleh. Ada ibu-ibu, solehah. Ada bapak-bapak, soleh. Maka ini mesti dipertahankan. Jangan sendirian. Man syazza, syazza finnar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah sendirian, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jomblo jangan tersinggung. Mudah-mudahan tahun 1444 ini ketemu jodoh. Mudah-mudahan tahun 1444 ini yang sendiri-sendiri ketemu jodoh. Yang bilang amin, yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Semangatnya luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kita sudah hijrah? Hijrah dari Makkah ke Madinah, itu hijrah Nabi. Kalau kita ditanya hijrah, mau hijrah ke mana? Mau hijrah dari bela? Mau hijrah dari bela ke mana? Mau hijrah ke Riau? Mau hijrah kemana? Kita tetap berada di bumi yang kita cintai ini, betul? Lalu arti hijrah itu apa? Man hajara manahallahu anhu. Arti hijrah adalah meninggalkan semua yang dilarang Allah. Yang selama ini kerjanya haram, riba, curi, maling, ganggu orang, aniaya orang, setelah ini dia menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya hijrah. Jangan ada satu tembakau pun yang patah. Jangan ada satu pohon ubi yang rusak. Jangan ada satu jagung pun yang rontok. Karena nanti di akhirat kita akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang pergi kondangan. Waktu undangan dikasih makan daging. Dagingnya nyangkut di gigi. Apa namanya? Sampai nyangkut, dicongkel pakai lidah. Gak bisa. Akhirnya pas pulang dari kenduri,
dia ambil pohon di pinggir rumah tetangga, dia patahkan rantingnya, lalu dia congkel, keletak. Alhamdulillah. Kira-kira tetangganya rugi enggak gara-gara satu ranting? Satu ranting rugi, betul. Enggak ada rugi satu ranting. Akhirnya dia lupa dan mati menghadap Allah. Suatu ketika saat dia dihisab di akhirat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun perbuatanmu akan dinilai dihisab di hadapan Allah. Ditunjukkan amalannya, sholatnya lengkap, puasanya lengkap, zakatnya lengkap. Ada satu masalah dia, lama hisabnya. Gara-gara apa? Gara-gara ngambil ranting tetangga. Ngambil ranting tetangga aja hisabnya lama, apalagi selimut tetangga. Ngambil ranting tetangga. Ini Ustaz ngomong nih ngendongeng ini. Ini ada dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah yang dibaca khatam. Masya Allah tabarakallah. Salah seorang tuan guru sahabat kami yang ada di Beleke, beliau ikut mendengarkan kajiannya. Ketika Covid, Ustaz Somad gak bisa ceramah kemana-mana, di rumah saja. Akhirnya kami khatamkan Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Memang Abdul Somad baru pertama kali sampai kemari, tapi Bapak Ibu sudah sering lihat videonya di channel Ustaz Abdul Somad. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ngaji bareng UAS Ustaz Abdul Somad, Bank NTB Syariah, Inen Lemo Beleke. Ada tulisannya Beleke. Berarti saya setiap mau nyebut saya harus lihat dulu Beleke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan zalim, jangan aniaya, jangan sampai kita rusak hubungan. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Selama saya jalan dari depan turun mobil masuk ke rumah tuan guru lewat aula kemari, berapa tangan yang terinjak, berapa tangan yang sudah ngulur mau salaman enggak jadi, berapa kaki yang terinjak. Kaki saya aja kena injak. Kalau yang nginjak kaki sama kaki enggak apa, sepatunya tebal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittaqul zulma, jangan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Insyaallah hari ini tidak ada yang berbuat zalim, tidak ada yang terzalimi. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan salah silap Ustaz Abdul Somad? Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya, Rabbi Zidni Ilman Nafi'a, Wawafiqni Amalan Saliha. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad-daraji, atfatan ya jiratal alami, wa uhailal judi wal karami, wa uhailal judi wal karami. Enaknya kalau selawat rame-rame, enggak hafal enggak ketahuan. Pas nanti pulang ditanya sama anaknya, tadi perasaan istighfar yang dibaca Ustaz Somad enak mah? Iya, tolong ucapkan sekali lagi. Gak bisa diulang. Dia sekali cuman sehari sekali aja. Nanti malam berusaha untuk ngapa. Ya Rasulullah
Salamun alaihi ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal jodi wal karami. Itu solawat untuk menenangkan kita. Saya yakin, yakin 100% waktu ibu-ibu dulu mengandung anaknya pasti bersolawat kan? Yang enggak bersolawat bingung mau jawab. Iya, iya. Pas lagi ngandung anak, salatullah salamullah ala ta rasulillah salatullah salamullah ala yasin abibillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Makanya ceramah di Beleke tenang, anak-anaknya tenang, ibunya tenang. Kenapa? Karena solawat. Di tempat lain saya ceramah, anak-anaknya manjat tiang, disangkanya panjat pinang, narik-narik jilbab emaknya. Di sini saya tenang. Saya yakin itu anak-anak yang lari-lari, lompat-lompat, narik-narik itu waktu maknya ngandung pasti enggak solawat. Pasti pas sedang ngandung langsung anaknya ngomong dari dalam, Masya Allah, Tabarakallah. Ada wisata jalan-jalan. Ibu mau ikut jalan-jalan? Jalan-jalannya ke Moskow. Moskow itu ibu kota Rusia. Nama presidennya Vladimir Putin. Yang menyerang Ukraina Zelensky. Jalan-jalan ke Rusia, nanti dibawa ke museum untuk melihat lukisan yang cantik dan indah diiringi dengan suara musik Mozart, Beethoven dan klasik. Tapi syaratnya berat, saya nggak bisa ikut. Syaratnya apa? Mesti hamil 5 bulan. Kenapa? Karena ibu yang hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan diajak melihat lukisan supaya matanya ngelihat yang indah-indah. Kenapa mendengarkan musik Beethoven dan Mozart? Supaya telinganya mendengar musik lembut yang indah-indah, supaya anaknya mudah diatur. Itu percaya nggak percaya? Orang barat nggak bertuhan, komunis, percaya bahwa anak yang di dalam itu berpengaruh terhadap kebiasaan ibunya. Ibunya suka ceramah, makanya kalau datang ke Tuan Guru, ibu-ibu hamil datang ke Tuan Guru, assalamualaikum Tuan Guru, waalaikumsalam, saya ini hamil, sebaiknya baca apa ya Tuan Guru? Baca Quran. Saya nggak sanggup baca khatam 30 juz, kira-kira surat apa yang bagus? Surat Yusuf. Maka dibaca surat Yusuf. Maksud Tuan Guru supaya anaknya imannya kuat, nggak mempan digoda Zulaikha, karena imannya seperti iman Nabi Yusuf. Si ibu salah faham, dia sangka anaknya nanti ganteng seperti Nabi Yusuf. Begitu lahir anaknya hitam pesek. Komplain sama Tuan Guru. Tuan Guru, saya selama hamil sudah baca surat Yusuf, kok anak saya begini? Tuan Guru ini orangnya sabar, dia senyum, dia tanya suaminya mana. Ini iya kan mirip. Masa suaminya begini anaknya ganteng? Buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohon, kecuali kalau jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kamu, Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Kalau masuk surga itu karena tubuh badan, maka gajah lebih dulu masuk surga.
Kalau yang dilihat itu bulu, monyet masuk surga. Yang dilihat itu adalah amal soleh, bukan somat. Ini yang hadir ini mengawali tahun barunya dengan amal soleh. Saya ini Pak Ustadz, tahun lalu 1443 banyak dosa, banyak salah, banyak silap. Saya ini orangnya perbuat maksiat, Pak Ustadz. Jangan kau ceritakan, ku tahu dari bentuk wajahmu. Siapa yang enggak punya dosa? Yang enggak punya dosa tolong angkat tangan. Kalau ada yang enggak buat dosa berarti dia malaikat. Kalau ada yang buat dosa terus setan. Dan di sini enggak ada malaikat juga enggak ada setan. Di sini ada manusia yang kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak baik. Ustadz dari tadi ceramah kok megang tiang, takut angin kencang. Saya enggak pernah silap, saya enggak pernah salah, saya enggak pernah berdosa. Ketika saya mengatakan saya enggak pernah silap, enggak pernah salah, saat itu saya sedang silap dan salah. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini silap dan salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Taubat bukan taucu. Aduh. Kalau sama manusia dengan sama Allah beda. Mamin muslimin yuzni muzamban. Kalau ada orang yang silap salah berdosa, sumaya tatohar, mandi, gak bisa mandi, wudu, gak bisa wudu, tayamum, gak bisa tayamum, mati aja. Sumaya usolli rak'ataini, usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala illa ghafarallahu lah. Diampunkan Allah semua dosanya. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan. Itu kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia, uang kita banyak, nangis kita di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku kepada jamaah di Beleke karena aku lama-lama ceramah akhirnya mereka tersiksa. Bisa minta ampun kepada Allah atas dosa kepada manusia? Mesti minta maaf. Maukah Bapak Ibu hadirin hadirat memaafkan silap salah Abdul Somad? Dah selesai ceramah. Kamu sudah minta maaf. Nantilah Pak Ustadz, nunggu Idul Fitri. Yakin betul malaikat maut datang setelah Lebaran. Malaikat maut kalau datang gak pakai kalender, guys. Berapa banyak orang yang sudah diponis dokter mati, kena jantung koroner, kena kanker. Ini umurnya cuma 3 minggu, sudah 3 tahun gak mati-mati. Dokter yang memvonis udah ninggal duluan. Mohon maaf Pak Dokter, jangan tersinggung. Dengar ceramah Ustaz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena kalau tersinggung, yang pakai narkoba tersinggung, yang ganggu tetangga tersinggung, yang main judi tersinggung, yang ngisap ganja tersinggung, orang yang tersinggung detak jantungnya nggak normal. Coba pegang dada sebelah kiri normal, Ustaz Somad masih normal. Orang kalau jantungnya nggak normal begitu dipegang tersinggung. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah hati menjadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu caranya kalau enggak hafal syairnya. Mudah-mudahan yang tahun lalu enggak sholat, sekarang sholatnya enggak tinggal. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah barokah ceramah Ustaz di kampung kami. Begitu Ustaz pulang, suami sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Aduh. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja?
faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Na'uzu. Saya yakin dan percaya ini suami-suaminya pasti sholat semua. Kalau suaminya enggak sholat, enggak mungkin istrinya diizinkan pergi pengajian. Betul. Orang beleke beleke manggil suaminya apa? Abang, amang, abang, ama aku mau pergi pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad, silakan pergi. Ama enggak ikut, ama mau main gaplek sebentar. Paling tidak dia tidak menghalangi istrinya beribadah. Doakan pagi, petang, siang dan malam. Saya banyak ketemu suami-suami yang enggak sholat, enggak puasa, mabuk. Tobatnya bukan karena ceramah Ustaz Somad. Saya diundang ke rumahnya, tidur di kamarnya, pakai kendaraannya. Saya ini tobat dalam hati saya. Ini pasti dia cerita, dia tersentuh karena ceramah saya. Saya ini tobatnya Pak Ustaz. Saya pun sudah siap-siap. Bukan karena Ustaz. Saya tobat karena istri saya berkata waktu mau tidur malam, nanti kalau abang mati gimana? Ustaz Somad ceramah 1 jam, gak masuk ke hatinya. Tapi ibu cuma ngomong 5 kata. Kalau ama nanti mati gimana? Ternyata ucapan yang keluar dari hati masuknya ke, tapi yang ucapan dari mulut cuma sampai ke mulut, MLM, mulut ke mulut. Nanti kalau ama mati gimana? Terngiang di tengah malam, kalau ama mati gimana? Pas bangun pagi, kalau ama mati gimana? Kalau yang 5 kata itu enggak masalah, tapi kelanjutannya itu, nanti kalau ama mati gimana? Mobilnya akan aku pakai dengan suamiku yang baru. Nanti rumahnya akan kupakai dengan yang baru. Itu terngiang-ngiang di kepalanya. Akhirnya dia tobat nasuha dan suka pengajian. Jadi ibu, kalau sekarang suaminya agak-agak seperti Fir'aun, agak-agak seperti Qarun, sabar-sabar aja, doakan tiap malam, pulang nanti ingatkan dia, nanti kalau amak mati gimana? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada ustaz yang ceramah, tapi Ustaz Somad ceramah ini kepada orang yang sudah baik, sudah pakai jilbab, sudah sholat, sudah puasa, sudah ngaji. Ini bukan dakwah, ini namanya taklim, ngajar. Ada orang yang belum sholat, jadi sholat gara-gara ibu. Ada orang yang pakai narkoba, berhenti gara-gara ibu. Ada orang yang berzina, tobat gara-gara ibu. Maka ibu lebih mulia daripada Ustaz Abdul Somad. Itulah yang sebenar-benarnya dakwah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena lisanmu. Khairum min umurin na'am, lebih baik daripada kau mendapatkan seekor unta yang merah. Unta merah kendaraan termahal zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairum min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi dimulai jam 2 kurang 15, sekarang sudah jam 3 kurang 15. Pas 30 menit ke depan, 30 menit ke belakang. Setelah itu baru menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya bisa ditulis di kertas atau langsung melalui mikrofon. Jangan bertanya melalui telepati. Saya mau ngetes Ustaz Somad, kira-kira dia tahu gak apa yang ada dalam hatiku. Saya bukan tukang sulap. Mudah-mudahan pertanyaannya gak menjebak. Minta petunjuk cara mendidik anak menghadapi era globalisasi penuh dengan medsos berdasarkan tuntunan secara Islami. Yang pertama, ibu bapak bertanggung jawab terhadap handphone anak karena ibu bapak yang membelikannya. Ini yang pertama. Handphonenya, paketnya, apa yang dia buka, kontrol, tanya. Selama ibu masih mau ngomong, nggak berhenti. Kau sedang di mana, pulang sama siapa, jalan sama siapa, naik apa, kunci motor mana, uang malu, apa.
Insya Allah anak akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau ibu sudah diam aja. Bu, anak ibu tadi saya lihat pacaran. Gak apa-apa. Anak ibu sakau mabuk, biarin aja. Kiamat sudah terjadi, Bu. Yang pertama, sadari pahami bahwa ini adalah tanggung jawab. Latus'alunna yauma idzin 'anin. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Apakah anak itu nikmat? Nikmat. Maka anak pun nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya sudah salat duha, ibunya sudah salat tahajud, bapaknya sudah baca Quran, sudah puasa sunat. Tapi kalau anaknya dibiarkan buat maksiat, selangkah kakimu di sorga, selangkah juga kakimu sudah ditarik anakmu ke dalam neraka. Amankan diri kita di hadapan Allah. Kalau sanggup didik, didik sendiri. Saya enggak sanggup menjaga handphone anak saya. Maka yang paling efektif, paling selamat untuk usia SMP, SMA, serahkan ke pondok pesantren Inen Lembu Beleke. Daftarkan sebelum tanggal penutupan berikutnya. Mana ada orang yang sanggup mengawasi handphone anaknya sekarang? Anak nangis. Saya megang anak saya, tiba-tiba dia nangis. Bingung saya mau mendiamkannya. Saya bawa ceramah, makin nangis. Nangis terus, bingung saya. Ada handphone, saya kasih upin-ipin. Diam dia. Dalam hati saya, hey Abdul Somad, kau melarang anak orang nonton. Ini sekarang kau hidupkan upin-ipin. Rupanya karena anak ini sesama gundul, dia merasa ada saudara. Dia tenang. Jadi handphone itu adalah yang bisa menyelamatkannya pondok pesantren. Tapi nanti kalau dia sudah tamat pesantren, kirim dia ke Rubat Tarim. Ini ada Ustadz Zaki, alumni dari Rubat Tarim, punya pondok di Lombok. Tanya beliau bagaimana caranya ke Rubat Tarim. Ada Dr. Zaki Abdillah, alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir. Tanya bagaimana cara mengirim ke Mesir, ke Maroko, Ustadz Somad dulu dari sana. Nanti kita usahakan. Ke Turki, ada Sulaimaniyah. Insya Allah selamat. Adapun usia SD, maka bisa ditarik. Ada masjid dekat rumah kami. Anak-anak main game online di warnet berhari-hari. Bingung orang tua gimana caranya. Suatu hari pengurus masjid membuat program namanya Tahfiz Juz 30. Amma yatasa'alun sampai kul a'udzu birabbin. Anak-anak habis maghrib nyetor. Rupanya anak-anak ini kalau dikasih beban hafalan, dia berhenti main game. Tiba-tiba game online berhenti, warnet kosong. Kenapa? Karena anak-anak nanti malu kalau enggak bisa nyetor habis maghrib. Jadi salah satu cara, kalau untuk SMP, SMA, enggak ada cara lain. Pesantren. Adapun untuk usia TK dan SD, ini masih bisa kita kendalikan. Handphonenya bisa dipegang, bisa tunjukkan gambar anak-anak yang matanya keluar sebesar bakso gara-gara radiasi. Ah, jangan pakai ini, jangan pakai handphone terus. Tengok nih gambar anak-anak kan, matanya rusak kan, kulitnya rusak kan. Ya, tapi mama kok main handphone? Mama udah dewasa. Jadi anak-anak dikasih hafalan. Apakah di tempat kita dari maghrib ke isya ada maghrib mengaji? Jangan cuma belajar baca. Bebani dia dengan hafalan. Besok malam wadduha, besok malam alam nasroh. Nanti dia sibuk ngapal sampai lupa dia dengan handphone. Tapi ada satu yang paling penting. Ya Allah, lupakan anakku ini dengan handphone. Ya Allah, jangan lupakan dengan aku. Ya Allah, mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz, dulu saya mimpi bertemu dengan Sayyidina Ali, diajak ke makam Rasulullah. Yang di dalam mimpi itu benar Sayyidina Ali atau jin Pak Ustaz? Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, faqad ra'ani, maka sungguh dia melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Siapa yang melihat nama Nabi dalam mimpi, dia mengatakan aku Muhammad Rasulullah, atau dalam mimpi itu ada orang yang mengatakan berbisik itu Nabi Muhammad, maka itu memang betul-betul Nabi
Muhammad, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tapi bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, atau wali-wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Lihat pesannya. Kalau pesannya baik, berarti itu dari Allah. Tapi kalau pesannya jelek, berarti itu setan. Nah, ini pesannya kita lihat, baik apa tak baik. Dia mengajak ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik apa tak baik? Baik. Berarti ini ilham yang dititipkan Allah SWT. Bersyukurlah saudaraku, engkau dipertemukan dengan Sayyidina Ali. Baik, diajaknya ke makam Rasulullah. Apa makna berziarah ke makam? Artinya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu adalah Sayyidina Ali, karena pesannya adalah baik. Mudah-mudahan kita semuanya mengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Banyak-banyak baca alam nasrah. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Yang lebih panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu wa bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang ketiga, banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ngobrol dengan orang tetap. Jangan nanti tamunya datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, saya mau minjam rantang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima, wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, bertakwa, maka Allah berikan dia solusi jalan keluar. Siapa yang takut kepada Allah, nampak jalan keluar. Yang belum nampak jalan keluar nih saya. Mana nanti jalan keluar nih? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang bertawakal 'alallah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan memperhitungkannya. Cukuplah Allah menjadi penolongnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua sudah ditetapkan Allah. Malam tadi ada yang takut hujan, ya Allah jangan turunkan hujan. Ada yang takut kepanasan, jangan sampai kami kepanasan. Diturunkan Allah awan sehingga tenang, adem, ayem, tentram. Masya Allah. Ini doa orang yang makbul, makbul doanya semua. Apa hukum istri meninggalkan suami? Jadi TKW ke luar negeri, sedangkan suaminya menganggur. Waqarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, tugas utama kalian di rumah. Lalu yang mencari nafkah itu laki-laki apa perempuan? Ibu punya hak terhadap suami 5. Bapak punya kewajiban terhadap istri 5. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu udah dikasih pakaian? Yang ketiga, tempat tinggal. Ibu udah dikasih tempat tinggal? Yang keempat, pendidikan. Ibu sudah dididiknya dengan baik? Yang kelima, perhatian. Ibu diperhatikan. Karena kalau perempuan tidak diperhatikan, dia akan mencari perhatian suami orang. Wahai laki-laki, kau mesti memberikan 5 hak perempuan. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, insya Allah tahun baru hijrah lebih baik ke depan, insya Allah. Apakah perempuan sama sekali nggak boleh kerja untuk membantu suaminya? Boleh.
dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, izin suami. Izin suami. Tapi suaminya ngasih izin itu memang betul izin, bukan dipaksa. Izinkan, Bang. Kalau enggak kamu izinkan. Yang kedua, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang enggak mahram. Yang ketiga, la tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Jangan musafir kecuali aman dengan mahram. Yang keempat, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Muka putih, tangan hitam. Apa yang terjadi? Glowing. Begitu dilihat foto di Instagram, di Facebook, wow, begitu dilihat alif. Nah, bisa dipahami dari jawaban Ustaz Somad. Mudah-mudahan suami yang belum mampu dibukakan pintu rezekinya. Baik, ini terakhir. Indonesia ada kertas satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Ustaz. Terlambat. Kami sangat senang dengan kehadiran Ustaz di desa kami. Saya pun amat sangat senang bisa berada di tengah jamaah semua. Kalau Tuan pergi ke Makkah, maka menjadi orang mulia dan agung. Sudah lama saya ceramah, baru ini di tengah pohon jagung. Jagung. Oh, tembakau. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa limau. Sudah lama saya ceramah, baru ini di tengah kebun tembakau. Kami mau tanya Pak Ustaz, bagaimana cara seorang anak menasihati orang tuanya yang selalu menutup diri, tidak mau menerima nasihat baik dari anak-anaknya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jangan mentang-mentang kamu sudah ngaji, pulang dari pengajian langsung panggil bapaknya. Bapak ke sini, ibu ke sini, duduk. Ya ayyuhallazina amanu. Ibumu minta tuan guru. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita itu kan ada orang yang dihormati kan? Ada tuan guru, bahasanya dari kita ngomong ke tuan guru. Tuan guru tolong omongkan begini-begini, nanti kami mau buat arisan di rumah, nanti tuan guru ngomong. Orang tua yang sudah tua, enggak juga sholat, mau mati. Ini nampaknya bocor ini. Jadi jangan melalui lisan kita, tapi melalui orang lah. Orang lain, jelas? Terakhir, jamaah tabligh itu dianjurkan atau jamaah sesat atau gimana Pak Ustaz? Ada seorang laki-laki namanya Maulana Qasim. Siapa namanya? Maulana Qasim membuat sekolah namanya Darul Ulum, Rumah Ilmu. Apa namanya? Darul Ulum, didirikan di India, nama kotanya Deoband. Apa namanya? Lalu salah seorang muridnya namanya Maulana Ilyas. Siapa namanya? Maulana Ilyas ahli hadis, iktikaf 8 bulan di Masjid Nabawi, ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Wahai Maulana Ilyas,
berdakwahlah engkau seperti aku dulu. Dakwah di India enggak bisa pakai tabligh akbar, takut dibunuh sama pemerintahan India karena muslim di sana minoritas. Beda dengan di NTB, bisa tabligh akbar, di sana enggak bisa. Maka dakwahnya seperti zaman Nabi, ketuk dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Assalam. Ki halih dikit aca-aca kos-kos utang. Jadi mereka dakwahnya dari pintu ke pintu. Ciri khasnya seperti Nabi, pakai sorban, pakai jenggot, pakai celak. Maka mereka adalah berdakwah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan sesat, sesatnya di mana? Sesat karena pakai jubah. Nabi pakai jubah. Sesat karena pakai jenggot. Nabi pakai jenggot. Sesat karena pakai celak. Nabi pakai celak. Sesat karena pakai siwak. Nabi pakai siwak. Adapun oknum-oknum, maka tidak bisa kita generalisir secara umum. Mereka dari pintu ke pintu, ayo sholat Pak, ayo sholat Bu. Setelah jamaah ramai datang, barulah diceramahi Ustaz Somad. Orang menyangka ini jamaah Ustaz Somad, padahal ini adalah jamaah Tuan Guru. Mereka tidak menyebut namanya tabligh. Orang lain yang menyebut tabligh. Karena tabligh artinya nyampaikan. Ayo sampaikan, ayo sampaikan. Orang ngejek jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor, karena mereka bawa kompor. Jamaah apa tuh? Jamaah macam-macam. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mengambil barokah dengan segala ceramah yang Ustaz sampaikan, dan yang saya akan tanyakan supaya tidak silap salah di dalam menyembah Allah, kami mohon tausiahnya sedikit saja tentang itu, apanya Allah yang disembah supaya kami tidak silap ataupun salah di dalam menyembah. Yang disembah itu adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Yang kusembah itu adalah engkau ya Allah. Apanya? Apakah zatnya? Apakah asma'nya? Kalau kita pejamkan mata, apakah yang terbayang tulisan Allah atau yang nampak hitam putih merah kuning kelabu? Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa saja yang terlintas di hati, di pikiranmu, di matamu, maka itu bukan Allah. Lalu Allah yang mana? Itulah yang dipelajari dalam tauhid. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jadi kalau ada ilmu hayat sama basar kalam, jadi kalau ada orang mengatakan nanti kalau kau sembah Allah bentuknya begini, rupanya begini, maka dapat dipastikan rusak akidah tauhid kita. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, keagungan, kemuliaan jangan dicari. La tatafakkaru fi dzatillah, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan tentang ciptaan Allah sampai kau yakin bahwa Allah itu ada. La tatafakkaru fi dzatillah, jangan kau pikirkan zat Allah, karena fa innakum la tuqaddiruna qadra, karena kamu tidak akan pernah sanggup memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita selalu diberikan iman dan Islam. Anak kita anak soleh dan solihah. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ma'afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan innal maut, wa ma'afiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal isab. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana filana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Iringi pulang Ustaz Somad dengan selawat. Sallallahu alaihi
Cukup. Ini selawat. Ini selawat. Alayhi wassalam.